Parkiran di atas. Ini 600. Oh iya. Pak mau tanya, ini parkirnya yang mana ya? Enggak, kalau di atas mah gratis banget sesi di lobby. Oh, di di mana bener? Lobi apa atas? Mesin, Mas, mau tanya, Mas. Yang paling murah apa, Mas, di sini, Mas? Iya. Makanannya, menunya gitu, yang paling murah. Saya kan anak warteg, Mas. Saya carinya yang paling murah, anak kos-kosan. Yang paling murah apa, Bang? Oh, winger. Itu berapa, Bang? Itu 20. Oh, 20.000. Waduh, Bang, di warteg bahari dapat nasi mati telur, Bang. Di sini jual daging sapi enggak, Bang? Oh, enggak jual. Jual ayam doang. Ayam jago, ayam kampung apa ayam apa? Ayam jago. Iya, iya. Mana yang mau Willy ya? Aku mau Willy nih. Gila Willy aja, gila ban depan gua ngangkat tinggi banget sumpah. Gila, wah. Udah keren belum? Udah keren belum, Bi? Keren kan, Bi? Wah, ini tinggi banget ya, guys. Smooth banget gitu loh, lembut banget gitu loh. Mantap drakon, emang ngecek lagi kondi. Lagi halusnya kagak ada getarannya, guys. Bener banget, dan gak ada duaknya gitu, gak ada. Hai Cin, balik lagi di Bloris tentunya. Jangan lupa ya, klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini cuma untuk bercanda. Just for fun aja ya guys. Selamat menikmati konten Bloris tentunya. Langsung di scene berikutnya. Lagi pengen modif tapi bingung di mana? Mau cari part aksesoris modif untuk motor kalian tapi juga bingung di mana? Extreme Motorsport solusinya. Klik link deskripsi ya guys ya untuk link Instagramnya. Tinggal di Meruya, Karangtengah atau Ciledug, kalian langsung aja datengin nih Panca Gerex. Di sini tempat detailing koti sama cuci premium recommended yang pastinya bersih dan kinclong. Follow Instagramnya, link di deskripsi ya guys ya. Nyari apa? Rel atau perlengkapan riding seperti glove, sarung tangan, jaket, balaklava dan lain-lain. Kalian langsung follow Instagramnya RC Moto Gerex biar kalian update produk-produk terbaru barunya ya. Cari helm NJS seperti Bulu Rizky, kalian langsung follow aja Instagramnya Sarang Helm ya. Di sini harga resmi lo. Lagi mau cari hand grip ataupun tank pad produk lokal yang mendunia, kalian langsung follow aja Haya IDS. Mau buat sinematik? Pak, ntar ya, Pak. Iya. Oke, guys, kita menuju ke motor. Ayo, Pak. Dadah. Hai. Jeger. Meanwhile, kan? Jadi ceritanya tadi itu kan jalan gitu kan ya. Nah, radiatornya itu kayak rencing, Pak, ya kan? Keluar semua, ya kan? Kayak kolam jadinya setiap parkir remon. Pas udah dibongkar, Pak, lah ilah lihat motor gue dikerubungin, Pak. Padahal cuma ganti radiator doang gitu loh. Jadi, Pak, saya mohon klarifikasinya, Pak. Motor ini kenapa sih, Pak? Masalah hidupnya gimana gitu, Pak? Ya, tadi kan udah dibongkar kan sama orang ya. Tapi ada yang bocor enggak? Ada. Coba bocor. Yo, tadi bro, dadah bro, gitu bro. Ya, kenal Bro Rizky ya? Ya kenal ya? Ya udah. Ya Allah, sedih banget ya. Oh iya, mau foto kan? Ya, ya, ya kan? Ya, langsung aja ke sini ya. Udah ketahuan belum yang bocor? Tiba-tiba tuh air radiator tuh ngucur, Pak. Suhu naik ke 127 derajat Celcius. Yang di mana suhu itu nggak normal banget buat emon. Terus gue dibantu sama Metro Motorshop dan akhirnya bawa mekanik dong. Dan tiba-tiba motornya baik dong. Awal coba maunya motornya. Kalian pernah kayak gitu nggak? Kalian motor kalian trouble. Terus pas ke bengkel, tahu motor kalian bener lagi. Pak, gue pakai kenapa tahu, Pak? Dilan dong, Pak. Oh pasti dong. Gila suaranya cuy. Dilan ya. Mantep banget. Ada tulisannya lagi. Apa, gua aja enggak ada tulisannya. Apa, gua first chairman lupa ada. Wah, diskriminasi padahal gua lebih lama nih. Iya juga ya, maaf ya, Pak ya. Ya ampun. Tolong dong Om Lanang, gimana sih Om Lanang? Tolonglah. Minimal ada apa, Pak? Kata-katanya, Pak. Tulisan. Apa, Pak? Bang Jago yang pararoga. Oh iya, Bang Jago aturan ya. Besok lo harus request Bang Jago kenapotnya ya kan? Ya, oh iya tuh robek tuh. Kenapa sih lah tape hitam ya? Ya udahlah. Kuat enggak kira-kira nyampe Eterno? 2 kilo nyampe lah ya. Ya udah yuk. Nemu dompet siapa?
Mana Pak dompetnya, Pak? Gua barangkali kayak lu gitu dapat jodoh dari dompet, Pak. Oh iya juga ya. Tolong gua. Coba lu adegan ini, Pak. Gak kepikiran. Wih, dong. Kita bunda ini dompet terus kita kayak ambil bareng-bareng, Pak. Iya, iya. Tas lu dong. Gokil. Nah, guys, kita bakal sosial eksperimen. Jadi kita bakal melihat dompet ya. Kira-kira kalau kita jatuhin dompet, orang-orang di sini tuh awareness enggak sih gitu kan. Jadi gua kayak pura-pura ya kan ngejatuhin dompet gitu kan di kantong gua. Kita lihat apakah orang-orang di sini awareness ya kan. Kita bakal jatuhin dompet di orang-orang sini. Bakal lihat ya. Kita lihat apakah kalau kita bakal. Oh, dompet ya? Oh iya iya iya. Wah, gila ternyata warnanya sebagus di sini ya. Mantap, Bro. Jadilah orang yang jujur, Bro. Oke kan? Thank you, mantap Dragon. Misi Mas, mau tanya Mas. Yang paling murah apa Mas di sini, Mas? Iya. Makanannya, menunya gitu, yang paling murah. Saya kan anak warteg, Mas. Saya carinya yang paling murah, anak kos-kosan. Yang paling murah apa, Bang? Winger, Pak. Oh, winger. Itu berapa, Bang? Itu 28.000. Oh, 20.000. Waduh, Bang, di warteg Bahari dapat nasi pakai telur, Bang. Di sini jual daging sapi enggak, Bang? Oh, nggak jual, jual ayam doang ya? Ane, ayam jago, ane, ayam kampung ane, apa ayam apa? Ane, ayam jago, iya iya. Terus, thank you ya, makasih ya, sorry maaf ya. Mana mbaknya tadi yang mau dikontenin? Sini mbak, dadah mbak. Sini mbak. Udah punya jodoh belum? Huh? Oh, udah punya anak. Mau salam nggak buat suaminya, buat suaminya? Buat anaknya, dibuat anaknya di YouTube. Nih nih di sini nih. Rezekinya juga lancar. Amin. 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 Oke, terima kasih. Ditunggu kontennya di Blue Rizky ya. Dadah. Meanwhile. Ah, dadah. Gua ke belakang ya, Bi ya. Yo yo. Eh, keluarnya lo sini apa sana sih? Depan, depan. Motorku di belakang lagi. Aduh. Semangat ya jalannya, Pak. Iya, jauh banget gua. Ayo mau ikut enggak riding? Oke. Gua panasin motor dulu, tapi udah panas ya. Lah, ilah ntar kan di Eterno Pak kita, Pak. Astagfirullahaladzim, bener-bener dah. Dadah, ya ampun. 1 hour later. Dadah. Ya, mari. Dadah. Akhirnya, halo. Makasih, Mas. Ayo, Pak. Nih gua jalan nih, gua jalan nih. Halo, halo, Bi. Bi. Apaan? Mana, Bi? Masih di depan tempat yang sama. Lu muter kan keluarnya? Iya. Lah ngaprim bawa ini. Buset. Prem. Prem. Ayo. Ayo. Kayak Terno. Brum 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 brum. Thank you, Broding. Ya. Ayo ikut. Mari bang. Bang. Eh, kalian udah pada turun belum? Udah ini. Oke. Awas. Aduh, guys, ada-ada aja ya manusia kenapa. Eh, thank you lo dipotoin ya ampun. Banyak banget yang motoin nih, guys. Masih ngucun gak radiator gua? Masih ya? Masih ngucun gak radiator? Kagak, aman. Oh. Udah aman maksud gua. Aman sih karena masih 74 derajat ini. Jadi Emon lagi trouble banget ini guys. Ya ampun, sedih banget gak sih? Kenapa? Ya motor, aduh ya ampun. Pengen beli motor bagus tapi Gak apa-apanya, nyebrang dong. Agak puter balik. Gak apa-apa, udah biasa itu di Jakarta, Bi.
Nah buat yang kawan yang mau cari taruh-taruh sabar Gip. Buat yang kawan yang mau cari template atau hand grip, kalian langsung cek ke HID, tentunya link Tokopedia ada di deskripsi. Dan buat yang kawan yang mau cari helm NJS ZX1 Air Carbon Spray tuh seperti Glory Ski, kalian langsung cek ke sarang helm tentunya. Oh iya, ini kalau ada yang mau helm NJS Kairos bisa langsung ke sarang helm. Mana? Lu sebelah gua dong aturan. Meanwhile, gua di kiri, lu kagak bisa ke kanan. Bisa. Mana lu? Di sini, Pak. Oh, iya. Ini gua di sini, Pak. Mohon maaf. Nah, ini. Oh. Iya, gila jikuan ya, mantap dragon ya. Itu pisaunya kayak udah pre-pisor ya? Udah dong. Gila keren banget ya lu, Pak. Apa namanya? Ada tipoknya juga. Wes gokil. Oke guys, jadi kita kali ini mau kayak Tenomoto Shop. Jadi kebetulan ada bengkel baru ya guys. Ini gokil banget. Dan alhamdulillahnya kita diundang ya Bi ya, bener ya Bi ya. Benar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga ternyata tiba-tiba motor Emon ini rembes gitu loh radiatornya ya. Tapi ya, masih aman gak Bi? Masih netes-netes ya Bi ya? Oh sekarang sih udah aman sih. Gak kayak tadi ya Bi ya? Agak tadi ngucur, bukan netes lagi Pak, ngucur. Ngucur ya kan, kayak aduh ya Allah ini motor kenapa ya. Kadang-kadang tuh gue tuh sedih banget ya guys ya. Kadang itu mau beli moge yang mahal kagak ada duitnya. Jadi beli moge yang kayak gini aja lah ya kan. Semoga Bluesky diberikan rezeki lebih ya guys ya. Biar bisa kebeli R6. Kenapa lo Bi? Buset kenapa Bi? Kagak, itu Astrea ya. Oh Astrea ya. Kanan. Walah, udah biasa itu Bi. Iya sabar sih di sini sih. Iya udah biasa itu. Oh iya. Kita ke kiri ya. Oke, lo pada nunduk birangan. Aja nunduk ya. Bapak, mohon maaf saya enggak berani. Ya, pada nunduk miring kan. Gitu. Wah, lah. Iya, gua mau ditendang dong. Awas nih, Jos, sabar lagi. Nih, lah ya kan kita miring kayak gini, guys. Gila. Miring kepala doang ya. Ini kepala yang gila, gila di konde kan. Mantap. Drakon kakak tuh miringnya udah miring banget itu, guys, ya, guys. Mane kalian. Gua mau milih ya, gua mau milih nih. Gila Willy aja, gila ban depan gua ngangkat tinggi banget sumpah. Gila, wah. Udah keren belum? Udah keren belum, Bi? Keren kan, Bi? Wah, tinggi banget ya guys, kalau dilihat dari belakang nih, wah kelihatan tuh ngangkat. Angkat kan, ban depan sampai ngangkat banget gitu loh. Udah ngangkat banget itu, wah. Gila, gokil banget pokoknya Blurisky itu kalau udah Willy paten lah pokoknya. Rapi ya. Mendaratnya juga rapi banget tadi mendaratnya ya. Ya. Smooth banget gitu loh, lembut banget gitu loh. Mantap dragon emang aja gila dikon. Lagi halusnya kagak ada getarannya, guys. Bener banget dan enggak ada duaknya gitu, enggak ada. Lebih. Lu nyesel gak sih, Bi, punya kawan kayak gue gini, Bi? Agak soalnya gue juga agak ngesel banget. Agak miring juga sih. Agak miring juga ya, agak sendolop. Sama miringnya sih. Sama-sama miring sendolop gitu loh. Sendolopnya, iya. Iya, ini gue gak tahu jalan loh, Bi. Ini ngapa gue yang di depan ya, Bi, ya? Aturan kan yang ini kan? Lah kan yang tahu jalan. Ini Steve Jobs lagi skin tentara bagaimana ini? Lagi cosplay jadi pengawal gitu. Kayaknya cosplaynya tentara ini. Ini gue yakin ini dia pakai skin ini biar gak bayar parkir. Gue tahu ini kayak cukup panjang nih. Oh ini Eterno. Walah ya ya ya. Puternya depanan aja gue. Puternya depanan gue. Iya iya iya. Lu mau muter di mana eh? Ntar nyari yang lebar, yang lega. Ya Allah, kapal Titanic. Gue juga ngikutin lu kan akhirnya. Ya salam. Ya lu bener. Abi bener-bener Abi ya. Mempersulit hidup Bi. Ya Allah, Abi. Ya salam. Kejauhan muter ya. Ngapa enggak sekalian aja ke arah Merak Bi? Muter Bi, ya kan? Merak Bi. Meanwhile. Yang mana? Hah? Oh dipindah situ ya? Benar-benar tuh orang, mana orangnya? Diurusin itu tolong itu, maduh masa kayak gitu sih orangnya tolong itu. Tape. Ayo bro, mau nggak bro? Silakan bro, join bro. Halo mbak. Halo, silakan. Oh. Silakan. Ya. Halo mas. 12-an gua. Oh depan aja nggak apa-apa. Oke. Eh yang ini trouble motornya emang mau dimasukin. Huh? iya bentar lah kameranya belum. Muka lu masuk semua. Halo. Eh ketemu lagi Bapak Pik. Mas bocor mas radiator gua.
pembayarannya harus pakai money, gue kagak bawa money lagi. Aduh, bahaya nih. Kita tanya, Pak, pembayaran parkirnya pakai money ya? Motor mau masuk Gate Senayan. Waduh, masem Gate Senayan, Mac. Udah jalur. Kita tanya bapaknya, Pak, parkirnya pakai money ya, Pak? Kita pakai cash, cash bisa nggak ya? Hah? Parkirnya di atas. Ini 600. Oh iya. Iya, Pak, mau tanya, ini parkirnya yang mana ya? Enggak, kalau di atas mah gratis, Pak. Cc di lobby. Oh, di di mana bener? Lobby apa atas? Lobby utama. Oh, lobby utama ya. Oke, ini lurus ke kiri ya. Oke, atas deh. Thank you. Nih, masuk masuk blok. Eh, gila. Makasih, Mas ya. Gila. Emon on. Eh, hidup lu kudil. Biasa. Aduh, ngambek lagi si siluman nying-nying ini. Eh, siluman. Eh, kudil jangan malu-maluin. Aduh. Eh, biasa. Lari, Pak ya. Eh, lu mau maluin aja lu. Eh, selim banget. Ah. Itu lagi momen-momennya so ganteng lo, Mon. Ya ampun, Mon. Lu kadang-kadang malu-maluin gua lu, Mon. Aduh. Gimana di parkir moge? Parkir moge. Wih, gila. Buset, knalpot. Mall ada knalpot ya, guys. Nah, ini dia knalpotnya mall nih. Buset, kena. Di lobi, katanya di lobi ya kan. Parkir moge 600 cc di mana ini? Oh, ini dia. Wah, gila itu dia, guys. Wow, gila juga kecuali 400 cc. Kenapa isinya taksi semua? Ada. Oh, ini parkir mogenya. Mantap, Dragon. Wih. Yeah, apalagi gua bisa ngerasain parkir moge, coy, di sini, coy. Yeah. Parkir moge, parkir moge. Oke, ini dia, guys. FX Sudirman, coy. Aji gila aji konde. Nah, di sinilah acara nanti bakal ada JHE ya, Jakarta Helmet Exhibition. Aji gila aji konde. Oke, nanti kita lanjut ke dalam seperti apa keseruannya. Stay tune di vlognya Bloris Kitres ya.